Oke teman-teman, kembali ke channel Andian lagi. Ini kita akan ganti oli transmisinya Dutch Journey ya. Oke, ini kita langsung aja untuk ganti oli transmisinya ya. Oke, ini kita langsung aja buka karternya ya. Ini karternya nggak ada bottomnya ya atau drain plugnya. Jadi kita langsung buka untuk karter. Ini fungsinya kita biar sekalian ganti filternya ya. Ini bukanya pakai kunci 10 ya, 10 mili. Oke, ini baut sudah semua dibuka ya. Kita mesti congkel pakai obeng win. Ini kita siapin dulu bak untuk nampung olinya ya. Usahakan baknya agak besar biar olinya nggak kemana-mana ya. Ini udah tak congkel, olinya udah keluar ya. Pelan-pelan aja biar perlahan dia olinya ini udah jatuh aja dia. Ini dia kotornya, kotor sekali ya. Kita akan bersihkan dulu nih karternya. Lem-lemnya ini kita bersihkan ya. Nanti kita cuci juga untuk apa namanya? Bram-bramnya ini kita bersihkan. Nanti kita cuci terus dikeringkan ya. Oke, ini karter udah bersih ya. Kita tinggal keringkan. Kita bisa semprot pakai kompresor atau kita lap-lap aja ya. Ini kita lap aja pakai lap. Ini kita lanjut bersihin yang di bawah ya, yang di transmisi. Kalian ini kita buka filternya. Untuk bagian luar sudah kita bersihkan tadi ya, pakai karter, pakai cutter ya. Lem-lemnya itu, sisa-sisa lemnya itu sudah dibersihkan. Terus ini kita keringkan pakai semprot pakai cleaner ya. Oke, ini filter yang baru. Kita pasang aja ya. Ini usahakan dia posisinya pas ya, biar dia klik gitu. Oke, ya untuk yang di transmisi udah bersih. Ini kita mau pasang karternya, kita kasih silen dulu ya. Silennya ratakan.
Ya udah kita pasang aja sekarang. Kita kencangkan biar rata ya semua. Oke, ini udah kencang. Ini kita tunggu kurang lebih 1 jam ya, biar sealernya dia keringnya bagus. Baru kita berani kasih oli. One hour later. Oke, ini sealer udah kering ya, udah bagus. Kita sudah berani isi olinya. Tapi kita langsung aja naik ke atas. Ini kita pakai oli ATF plus 4 ya. Ini made in USA, mereknya Coastal. Itu pakainya sekitar 4,5 sampai 5 ya. Ini kita masukin aja dari stick oli. Ini isinya pelan-pelan aja ya, ini videonya saya percepat makanya dia sedikit ngebut ya. Reelnya ini kasihnya nggak usah buru-buru. Oke, ini udah isi 2 liter. Kita kasih lagi. Ini udah 3 liter ya. Oke, ini udah 4 liter. Cek level olinya ya. Ini kondisi mobil mati, level olinya di ini ya. Posisi mobil mati dia levelnya di sini. Sekarang kita hidupkan dulu. Matiin. Oke, ini level olinya kurang ya, jadi kita tambah lagi. Ini kita tambahnya kalau bisa bertahap aja ya, jadi nggak terlalu banyak energi langsung. Ini saya coba kasih 1,5 literan ya. Oke,
Oke, ini posisi olinya udah pas ya. Posisinya udah pas. Mission complete ya.